Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadm al-Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Kita masih berada pada penjelasan mengenai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan adanya majaz dalam bahasa Arab. Kita lihat halaman 75. Lakin idza qala qailun, akan tetapi apabila ada orang yang berkata, ma taqulu fi qaulil Imam Ahmad rahimahullah, apa yang akan engkau ucapkan terhadap ucapan Imam Ahmad rahmatullah alaih, wa huwa dzakar rajul na'am lamma qila lahu, yaitu ketika ada seorang lelaki yang berkata kepadanya, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah taala mengatakan, inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an, maksudnya ya. Nah, padahal Allah taala berapa? Satu. Nahnu banyak enggak? Banyak. Ah, ini kata mereka iskal di sini. Bagaimana? Kita lihat wa asbahu, dan yang semisalnya, wa hadi tadullu alal jama', ini menunjukkan jama' di sini, nahnu, kami, kita, ya enggak? Nah, ini masih kita masih membicarakan alur mereka ya, bahasa mereka. Wallahu wahidun ahad, sedangkan Allah taala zat yang maha tunggal dan zat yang maha satu. Kok bisa nih? Qala hadza min majazil kalam. Qala hadza min majazil kalam. Apakah yang seperti ini termasuk kalam yang majaz, meminjam kata gitu? Kata jama' digunakan untuk satu atau bagaimana? Wa qad istadalla alladziina yaqulun, dan sungguh telah berdalilkan orang-orang yang mengatakan innal kalam yang qasimu la haqiqatan wa majaz, bahwasanya kalam terbagi kepada hakikat dan majaz, bi hadhil kalimah, dengan kalimat ini, minal Imam Ahmad, dari Imam Ahmad. Faqalu, na'am, mereka mengatakan inna fil kalami majazan wa haqiqatan, sungguhnya na'am di dalam kalam itu ada majaz dan ada hakikat, hakikat katanya. Oh ya, ada hakikat, ada majaz. Wa yujabu an dzalika bi annahum lam yafhamu muradah. Kita jawab saja. Oh, berarti mereka itu enggak paham apa yang diinginkan gitu loh. Mereka ini orang-orang yang mengatakan ada majaz, mereka enggak paham apa yang diinginkan. Fa makna qawlihi majazul kalam, maka makna ucapannya majazul kalam, ya, makna na barakallahu fikum majazul kalam di sini. Na barakallahu fikum. Maksudnya ucapan Imam Ahmad ketika beliau mengatakan majazul kalam. Nah, majazul kalam maknanya apa? Maknanya, nah, makna majazul kalam tersebut yang beliau ungkapkan maksudnya apa? Ya'ni mimma yujawizhul kalam. Maksudnya termasuk perkara-perkara yang diperbolehkan oleh kalam. Maksudnya walaysa min babil majaz alladhi huwa diddul haqiqah, bukan dalam bentuk majaz yang itu lawan daripada hakikat. Paham ya? Termasuk kalam yang diperbolehkan dalam bahasa Arab itu, termasuk kalam yang diperbolehkan dalam bahasa Arab itu, terkadang na'am satu orang pun menggunakan lafaz jamak boleh, nahnu, kami. Siapa yang bangun markas ini? Kami yang bangunnya. Na'am, kami yang bangunnya. Maksudnya itu dia mungkin yang ngatur struktur gambaran misalnya, walaupun yang ngerjakan banyak orang. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, na'am. Terkadang untuk pengagungan juga, karena batunya besar kemudian dia yang angkat sendirian, siapa yang angkat ini? Kami yang angkat. Padahal satu orang kan untuk pengagungan enggak masalah. Nanti ada istilahnya apa? Nahnu itu pada asal untuk jamak, kami atau kita. Namun terkadang nahnu bisa digunakan untuk satu orang tapi dalam rangka untuk mengagungkan dirinya. Paham ya? Nah, kita lihat. Walaysa min babil majaz alladhi huwa diddul haqiqah. Ini bukan termasuk bab majaz yang apa? Yang mana itu lawan daripada hakikat. Fal ma'na annahu yujawwazu fil kalam an yunazzila al-insan nafsahu manzilatal jama' bina'an 'ala ta'dhim. Maknanya bahwasanya diperbolehkan dalam sebuah kalam itu seseorang itu mendudukkan dirinya, nam barakallahu fikum, berada di kedudukan yang jamak, dibangun di atas ta'dhim, pengagungan, walaupun dia sendirian. Paham belum? Nam, insyaallah paham maksudnya ya. Jadi walaupun sendirian satu orang, tapi diperbolehkan dalam kalam bahasa Arab itu dia mendudukkan seakan-akan dia menggunakan lafaz jamak, kami atau kita. Nah, barakallahu fikum. Fa Allah taala la syakka annahu a'zam min kulli syai'.
maka Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi bahwasanya Allah taala adalah zat yang paling agung, yang paling besar terhadap segala sesuatu. Wa nazzala nafsahu manzilatal jamaah, dan Allah telah mendudukkan dirinya, na'am barakallahu fikum, dengan kedudukan jamaah banyak gitu. Li'annahu 'azimun 'azza wa jal, dikarenakan Allah taala zat yang maha agung. Falidzalika naqul, oleh karena itu kita katakan, innahu la dalalata fi kalamil Imam Ahmad rahimahullah 'ala taqsimil kalam ila haqiqatin wa majazin. Nah, kita katakan bahwasanya tidak ada penunjukan dari atau di dalam ucapan Imam Ahmad tersebut bahwasanya kalam itu terbagi menjadi majaz dan hakikatnya enggak ada penunjukannya. Wa khulasatul qaul annana nara anna al-lughata la tanqasimu ila majazin wa haqiqatin. Kesimpulannya, kesimpulannya pembahasan ini kesimpulannya bahwasanya kami berpandangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpandangan bahwasanya bahasa Arab ini tidak terbagi menjadi majaz dan hakikat. Li'annana nara anna alladhi yu'ayyinul ma'na huwa siyak, dikarenakan kami berpandangan bahwasannya yang menentukan sebuah makna itu siyak, konteks pembicaraan atau bentuk katanya itu yang menentukan apa? Nah, yang menentukan maknanya nanti. Maafum insyaAllah ya. Nah, contohnya Zaidun kal-Asadi, ini bukan majaz, karena dengan siyak itu kita tahu gak mungkin kalau orang itu menyerupakan Zaid seperti singa wajahnya, keberaniannya secara langsung itu menunjukkan bahwasannya lah kok bisa dimaknakan seperti itu. Nah, siyaknya konteks kalimatnya seperti itu, enggak mungkin kalau kita katakan Z seperti singa wajahnya, kepalanya, enggak kan? Tapi Z seperti singa keberaniannya. Mahum was'anil qaryata, bertanyalah engkau pada kampung tersebut. Ini secara naluri, paham ya? Secara naluri, nah dari siyak itu pun bisa dipahami bahasanya enggak mungkin yang diperintahkan untuk nanya itu nanya temboknya, kampungnya. Tapi memang diperintahkan untuk bertanya pada penduduknya. Mahum? Naam. Ammal labdul mujarrad wal kalimatul mujarradah fala ma'na laha illa bisiyaqiha. Adapun lafaz yang semata-mata lafaz atau sebuah kata yang semata-mata sebuah kata itu tidak ada makna di dalamnya atau tidak ada makna yang terkandung kecuali apa? Kecuali dengan siyaknya akan diketahui. Apa maksudnya? Dengan konteksnya bentuk katanya atau bentuk kalimatnya. Walihada takunu hadhihi al-kalimah fi siyaqin laha ma'nan wa fi siyaqin akhar laha ma'nan akhar. Maka menjadilah sebuah kata itu terkadang pada sebuah konteks pembicaraan atau sebuah konteks kalimat itu memiliki makna dan pada konteks yang lain memiliki makna yang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, misalkan contohnya, nah barakallahu fikum, jaa asadun, telah datang singa. Singa beneran juga bisa. Paham ya? Tapi kalau zaidun kal asadi, sama-sama lafadznya singa, tapi di situ kan enggak mungkin yang diinginkan adalah seperti singa wajahnya. Tapi keberaniannya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Misalul dzalik, contohnya rajulun qala, ada salah seorang lelaki berkata, ana indi ainun manqudatun. Naam. Aku memiliki na'am barakallahu fikum mata yang manqudah, mata yang istilahnya apa? Yang rusak gitu. Naam. Atau istilahnya mata yang rusak lah istilahnya. Wa qala al-akhar ana indi ainun jariyah. Aku yang satunya dia ngomong, aku memiliki mata air yang mengalir. Nah, padahal pertama mata, yang kedua mata air, padahal sama-sama mata kan, tapi beda. Pokoknya sadar anak indi ainun taral ba'id. Nah, aku memiliki mata tapi bisa melihat apa, bisa melihat jarak jauh. Sama-sama semuanya mata nggak itu? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kita lihat, fakulluha ainun, wa kullul amsilah salasah mukhtalifah. Semuanya ainun, lafadznya ainun, tapi masing-masing atau setiap contoh-contoh tersebut tiga-tiganya itu berbeda-beda. Wa mal ladzi ja'alaha mukhtalifah, apa yang menjadikan kok bisa berbeda-beda? Al jawab siyak. Jawabannya siyaknya itu, konteks kalimatnya itu kan diketahui. Oh, konteksnya kan konteks bentuk-bentuk kalimatnya sudah diketahui. Al jawab siyak. Wal gharibu anna al-qa'ilina bil majaz yarawna anna hadhil kalimah musta'malatun fi haqiqatiha fi kulli siyaqati tsalatsal madhiyah. Dan yang aneh, wal gharib, dan yang anehnya itu bahwasanya orang-orang yang mengatakan dengan majaz, mereka berpandangan bahwasanya tiga kalimat ini digunakan pada hakikatnya fi kulli siyaqati tsalatsal madhiyah, pada masing-masing apa konteks enam kalimat tiga-tiganya tersebut, enam sesuai dengan hakikatnya. Kita katakan na'am, cuman itu tadi terbedakan dengan siyak, terbedakan dengan siyak. Fa qaulul awal ana 'indi 'ainun manqudah al murad adh-dhahab. Afan ya tadi anak mangkudah, tak kira mafkudah ya. Mangkudah itu maksudnya adalah emas, itu perhiasan maksudnya. Ainun mangkudah itu maksudnya emas. Paham ya, maksudnya adalah emas. Jadi yang pertama, aku punya ainun mangkudah, punya emas maksudnya.
Padahal maknanya ain kan, padahal lafadznya ain. Yang kedua, aku memiliki ain jariyah. Nah, maksudnya air, mata air. Yang ketiga, aku memiliki mata, mata yang benar-benar mata yang bisa melihat jarak jauh. Kita lihat. Faqul awwal ana 'indi 'ainun manqudah al-muradu adh-dhahab li'annahu manqud. Namanya. Nah, barakallahu fikum, perhiasan yang istilahnya bersinar lah istilahnya itu. Nah, ya permata ya, na'am. Wa qul sani ana 'indi 'ainun jariyah. Yang kedua, aku punya 'ainun jariyah. Maksudnya mata air kan, al-murad al-ma, ya enggak? Yang diinginkan adalah air. Nah, mata air yang mengalir itu istilahnya. Wa qul salis ana 'indi 'ainun taral ba'id, al-murad al-'ain al-basirah. Aku memiliki mata yang bisa melihat jarak jauh. Yang diinginkan adalah mata yang melihat, ya enggak? Nah, fakulla musta'malatun fi haqiqatiha, semuanya digunakan pada hakikatnya. Walladhi ayyana al-ma'na huwa siyak, dan yang bisa menentukan maknanya masing-masing itu adalah siyak, konteks pembicaraan atau konteks kalimatnya. Mahum? Naam. Walihada ba'dun nas yaqulu kaifa yaqulu Syekhul Islam rahmatullahi wa huwa dzakar rajul al-fahim laysa fihi majaz. Naam. Oleh karena ini sebagian manusia mengatakan, bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya yang mana beliau adalah seorang seorang imam yang paham, laisa fihi majaz, beliau mengatakan tidak ada majaz. Wa kaifa yujibu 'anil ayah? Ini masih menjadi syubhat lagi. Terus bagaimana jawabnya kalau jawabnya dari ayat berikut ini, yuridu an yanqadda. Naam, bahwasanya tembok itu ingin roboh atau miring gitu ya. Wa kaifa yujibu 'anil ayah? Waqfit lahum janah adh-dhulli minar rahmah. Dan tundukkanlah, nah barakallahu fikum, lahuma, untuk kedua orang tuamu sayap, ya, sayap kerendahan, sayap merendahkan diri, ya, berupa apa? Kasih sayang. Maksudnya rendahkanlah, ya, naam, sayap kasih sayang itu untuk kedua orang tuamu. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu, huwa yaqul ana aqul, ya, dia mengatakan ana aqul, aku katakan inna haqiqatal kalam, bahwasanya hakikat sebuah kalam, huwa madalla alaihil kalam fi siyaqih, yaitu apa yang ditunjukkan oleh kalam nam pada konteks kalimat atau konteks pembicaraannya. Fa idza dallal kalam ala syai'in fi siyaqihi fa hadha haqiqatan haqiqatun. Nam, maka apabila sebuah kalam itu menunjukkan atas sesuatu berdasarkan siyaqnya atau konteksnya, maka itu hakikat. Wa li hadza idza aratta an tasrifal ma'na alladhi dalla alaihi siyaq ila ma'nan akhar, qala laka an-nas hadha khata'un khalaqta adh-dhahir. Oleh karena ini, apabila engkau ingin memalingkan makna yang ditunjukkan oleh siyak atau konteks tersebut kepada makna yang lain, niscaya manusia akan berkata kepadamu, ini keliru, engkau telah menyelisih zahirnya. Contohnya tadi itu, nah, zaidun kal asadi, zaid seperti singa. Ini kalau antum inginkan, oh ini singa beneran ini, antum dikatakan keliru enggak? Keliru, karena antum menyelisih zahirnya ini bukan singa beneran. Namun yang diinginkan adalah apa? Adalah keberaniannya, seperti itu. Paham ya? Was'alil qaryata, bertanyalah kepada kampungnya. Ada yang mengatakan, oh ini yang diperintahkan bertanya kepada kampungnya itu, temboknya itu. Nanti orang akan mengatakan apa? Keliru. Paham ya? Keliru. Kenapa keliru? Karena zahirnya bukan itu. Zahirnya yang bisa bicara, yang diajak bicara, yang ditanyain, ya penduduknya itu. Nah, mahfuz salah ya. Summa qawluhum innal majaza huwalladhi yatabadaru khilafuhu laulal qarina. Kemudian ucapan mereka, sesungguhnya majaz itu adalah yang terpetik pada atau yang terpetik nam yatabadaru khilafuhu laulal qarinah, maksudnya adalah apa? Adalah yang terpetik maknanya, nah atau istilahnya, nah barakallahu fikum, yang menyelisih daripada makna aslinya, kalaulah seandainya bukan karena qarinah, naqul, kita katakan hadil qarinah ij'al haqiqatan, karena qarinah ini jadikan hakikat saja, enggak usah dengan majaz. Qarinahnya ini ada cuma hakikat gitu loh, enggak usah jauh-jauh, enggak usah majaz terus. Summa innal majaza tuwassila bihil an ila ma'anin batilah. Nah, kemudian majaz itu sendiri terkadang sekarang ini bisa menghantarkan kepada makna yang batil. Makna-makna yang batil. Faqat tuwassila bihi ila nafi sifatillah azza wa jalla, ujung-ujungnya sini. Ujung-ujungnya akhirnya apa? Bisa menghantarkan kepada peniadaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, misalkan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentangkan, itu majaz itu. Yang dibentangkan itu bukan apa, bukan kedua tangan Allah Ta'ala, tapi rahmatnya, kasih sayangnya, nikmatnya, akhirnya mengarah ke situ nanti ujung-ujungnya. Wa tuwassila bihi ila ibtalil ahkam syar'iyyah fikhiyyah haitsu humilat 'alal majaz, dan akhirnya juga menghantarkan dengan majaz tersebut
untuk apa? Untuk mengingkari, menolak hukum-hukum syar'iyah, hukum-hukum syar'i, hukum fikih, haitsu huminat 'alal majaz. Nah, barakallahu fikum, yaitu dengan syarat dibawa kepada majaz katanya. Fasara fatha babin lisyar, maka menjadilah apa? Membuka pintu kejelekan. Walidzalika sammahu Ibnu Qayyim fin nuniyah at-taghut. Allahu musta'an. Oleh karena itu, bahkan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nah barakallahu fikum, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, cuma beliau ma'arufnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam, beliau menamakan dalam nuniyah majaz itu adalah taghut. Ngeri kan? Majaz itu adalah taghut. Li'annahu ustu'mila ibtalil haqa'ik syar'iyyah, karena majaz itu digunakan untuk membatalkan, menolak hakikat-hakikat syar'iyyah. Iya kan? Jadi Allah Ta'ala yang zinu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusan al-akhir kula laylah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika menjelang sepertiga malam terakhir setiap malamnya. Itu bukan, itu majaz itu katanya. Akhirnya gitu, itu majaz. Bukan Allah Ta'ala yang turun, sama malaikatnya. Ujung-ujungnya gitu, ujung-ujungnya. Itu fungsinya, dalam artian na'am barakallahu fikum, pembagian majaz itu justru akan merusak atau dalam artian membuka pintu kejelekan. Mafhum? Na'am. Wal yu'lam an hadhil anwa'al arba'ah allati dzakarahal mu'allif rahimahullah laysat hiya kullal majaz, fal majazu lahu anwa'un katsirah dzakaruha fi kutubil balaghah. Na'am, dan perlu diketahui bahwasanya keempat jenis ini yang disebutkan oleh mu'allif al-imam al-amriti rahmatullah alaih bukan semua majaz. Wa illa pada asalnya majaz itu memiliki jenis yang sangat banyak sekali yang para ulama menyebutkannya di dalam kitab-kitab balaghah. Nasallahu alaihi wasallam dan afiyah. Khulasanya, kesimpulannya yang sahih adalah tidak ada majaz, tidak dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab. Yang ada hanyalah apa? Hanyalah uslubun min asalibil Arab, gaya bahasa orang Arab. Itu semuanya adalah hakikat. Nah, barakallahu fikum, diketahui, dipastikan maknanya dengan siyak atau konteks kalimat atau konteks pembicaraan. Mahum. Na'am, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.